Selalu terlihat harmonis, Teh Rini justru ungkap makan hati jadi istri A'agim. Teh Nini beri jawaban menohok. Padahal selalu terlihat harmonis, Teh Rini justru ungkap makan hati jadi istri kedua A'agim karena hal ini. Teh Nini menyebut suami hanya pelengkap. Siapa yang tak kenal Ustadz kondang yang satu ini? Dai bernama lengkap Abdullah Gimnastiar ini merupakan salah satu pendakwah yang cukup populer. Pada tahun 2000-an, A'agim merupakan dai yang hampir tak pernah absen tampil di televisi dan radio. Kepopulerannya bahkan sama dengan selebritas. Setiap kegiatannya selalu dinanti dan diburu kalangan infotainment. A'agim tak hanya seorang pendakwah, ia juga merupakan seorang pebisnis dengan kerajaan bisnis yang ia bangun di sekitar pesantren miliknya Darut Tauhid. Kawasan sekitar pesantrennya di Geger Kalok, Bandung diisi dengan beragam bisnis miliknya, mulai dari hotel, supermarket, penerbitan buku, event organizer, aneka butik, radio, televisi, dan minuman. Tak hanya dirinya, bahkan keluarga A'agim seringkali jadi teladan bagi masyarakat sebab nampak harmonis. Dai yang dikenal dengan kalimat "jagalah hati" ini memiliki istri bernama Hajah Nini Mutmainah atau lebih dikenal dengan Teh Nini. Dari pernikahannya dengan Teh Nini sejak 1988, A'agim memiliki 7 orang anak. Terlebih, Teh Nini yang juga merupakan seorang pendakwah dikenal setia mendampingi sang da'i. Teh Nini bahkan diketahui jatuh bangun mendampingi A'agim sewaktu masih jadi supir dan penjual koran. Namun, pada tahun 2006, A'agim memilih berpoligami dengan menikahi janda cantik. Bisnisnya pun satu persatu dikabarkan bangkrut setelah keputusannya untuk berpoligami. A'agim menikahi Alfa Rini Eridani atau kemudian dikenal dengan sebutan Teh Rini. Teh Rini merupakan janda cantik beranak 3 yang juga merupakan mantan model. Tidak selamanya menjadi istri muda itu menyenangkan. Alfa Rini Eridani alias Teh Rini, istri A'agim, pernah merasakan kesedihan saat berstatus menjadi istri kedua. Teh Rini mengaku sedih dan makan hati karena setelah menikah dan menjadi istri kedua, bisnis butik pakaiannya bangkrut. Praktis, butik yang ada di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD itu sekarang hanya tinggal kenangan. Teh Rini mengatakan butik itu tak ada lagi yang mengurusnya. Tepatnya sejak ditinggalkannya ke Malaysia tak lama setelah menikah dengan A'agim. Kala itu Teh Rini memang meninggalkan rumahnya di BSD karena santernya pandangan miring soal poligami A'agim. "Udah gak ada lagi butik itu, pas aku pindah ke Malaysia, udah gak, karena gak ada yang urusin. Sekarang udah tutup," keluhnya. Sekarang Teh Rini hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan ketiga anaknya dari suami pertamanya dan A'agim. "Enggak bisnis apa-apa, di rumah aja, ngurusin anak-anak aja, ngurusin A'a, udah gitu," ungkapnya sambil tersenyum. Keputusan A'agim untuk berpoligami kemudian mendapatkan banyak kecaman dari banyak pihak, terutama jamaah A'agim. Sempat muncul gerakan memboikot manajemen kolbu milik A'agim. Kunjungan jamaah ke Darut Tauhid pun berkurang drastis. Pada 2007, berkurangnya jumlah kunjungan ke Darut Tauhid hingga 70%, mengakibatkan membengkaknya biaya operasional. Setahun kemudian, stasiun televisi milik A'agim, MQTV, ikut bangkrut. Dilansir Kompas.com, sebanyak 60 karyawan, dari total 63 karyawannya dikenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk kebutuhan uang pesangon mereka, A'agim terpaksa meminjam uang ke pihak lain sebesar 1 miliar rupiah. Bisnis air mineral juga ikut menurun penghasilannya. A'agim pun mulai jarang tampil di televisi dan namanya mulai meredup.
Tehnini sendiri tampak tegar ketika sang suami memilih untuk berpoligami. Ia pun mengaku ikhlas atas keputusan sang suami. Namun pada tahun 2008, pernikahan Agim dan Tehnini lalu diguncang isu perceraian. Keduanya akhirnya benar-benar bercerai pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012, Agim dan Tehnini kembali rujuk. Dalam ceramah di hadapan jamaah pengajian Oki Setiana Dewi di kawasan Rempoa, Tangerang, Tehnini mengingatkan tentang pentingnya kesetiaan terhadap suami. Ia mengatakan bahwa seseorang istri teladan harus taat dan bersikap baik kepada pasangannya. Saya bukan mengajak ibu-ibu berpoligami. Saya hanya melihat persoalan kasih sayang antar umat manusia. Suami hanya pelengkap hidup. Kasih sayang yang abadi hanya kasih sayang Allah, ujar Tehnini. Dalam ceramahnya, ia banyak berbicara tentang bagaimana seorang wanita harus menempatkan diri atau menjaga sikap dalam sebuah hubungan keluarga. Wanita yang dirindu surga adalah yang menempatkan mata dan bersuara tidak mengundang syahwat, yang bukan muhrimnya. Kalau mau berbicara, cukup untuk suami saja, ujarnya sambil tersenyum. Baru-baru ini rumah tangga Agim dan Tehnini kembali menjadi sorotan publik. Apalagi setelah pendakwah kondang itu menggugat cerai lagi sang istri untuk yang ketiga kalinya. Terkait permasalahan yang terjadi antara Agim dan Tehnini, keduanya memilih bungkam. Namun, pengacara Tehnini, Fajar Nugraha, sedikit membocorkannya kepada publik. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi. Berdasarkan isi gugatan cerai Agim sebelumnya, Fajar mengungkap bahwa alasan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan. Jadi alasan bisa dilihat dari gugatan AA kemarin. Kalau tidak salah sudah tidak ada kecocokan, ungkap Fajar Nugraha. Meski begitu, Fajar mengaku belum mengetahui alasan Agim kembali mengajukan gugatan cerainya terhadap ibu tujuh anak itu. Kami belum menerima panggilan sidang, kami belum menerima kopi gugatan, kata Fajar. Jadi alasannya seperti apa kami belum tahu dan gugatannya belum kami terima, sambungnya lagi.